Oke. X ke level 16. Kita ada 2 ke sudah 5 level. Nama level yang udah ini jadi sejauh ini masih aman. Kita masih ada berapa nih? Wow, 16. Lanjut ke 2 guys. Spell number. Kita cek. Oh, kita dapat kartu spell card. Select. Oh, jadi kita bakal belajar ini. Block attack. Gimana ini? Caranya. Jadi kalau main ini serunya kita bakal bermain dengan kartu-kartu. Jadi kalau ada kartu A, kartu B, ya seru lah pokoknya. Ini jingat zaman dulu. It's ready ya. Oke. Winning strong. Masukkan kartu Baby Dragon. Dragon dengan serangan 1200, pertahanan 700, defense-nya masih. Most modest charge is Dragon is given at untapped order. Kita pasang Assume Musuh Charge. Baby Dragon. And then kita masang spell-nya. Kartu second. Masuk kita aktifkan lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Select card, pilih card. Oh, yes. Oh, di switch. Jadi oh. Sekarang posisi defense-nya 1150. Dan juga kita punya stack. Gak mungkin yang ini dong. Ini kalah kita. Select card. Oh. Battle Force. Jum kosong baru kita masuk. Eh, kok Enran? Kalau Enran kita kalah. Jadi attack. Monstro, cicap kongjakanda. Boom, minus 700. Good job. Oke, lanjut. Ya, Miyuki. Oke, kita mendapatkan kartu Block Attack. Good. Level berikutnya. Banner of Courage. Semua monster yang kamu kontrol, kamu kendalikan, akan menerima 200 attack pada saat hanya pada saat kamu menyerang. Jadi kita kalau menyerang, attack kita nomor 200. Spell card. Oke. Okay. Kalau Yugi ini tipenya gitu. Kalau dari di filmnya dia punya kartu magic semua. Dan musuh utamanya Seto Kaiba. The best. Musuh abadi. Kalau kalian baca ceritanya pasti seru. Next. Kita punya kartu ini ya. Bad Ocarus yang kita coba. Oke. Okay. Aktifkan. Kita aktivasi efek. Dan udah diaktifkan kemudian. Betul. Oh, dia naik. Betul. Oke, 1400. Good job. Rasa. Okay, kita dapatkan main average and then the next. Okay, kita dapat game. Use trap card. Menggunakan kartu itu jebakan.
하자. 듀얼. 오케이. 좀 일단 어퍼든 카드 오픈. 함정 발동. Wah, salah. Kok musuhnya aku kasih? Ya kalah lah kita. Sepunggu. Saya kasih ke kita, kok kalah lah. Waduh, arahnya kemana? Arahnya incorrect, ya, yeah, I don't think. Incorrect. Failed. I know, failed. Try again, use trap. Bener-bener kejebak. Anjir. Kejebak nih. Oh on. Sana pilih ke kita. Oh my god. Damn. Face up kan. Opening card open. Hamjang fightong. Ini 1700 bener kan? Aduh. Koit. KO. Baru bener motornya. Bisa gitu ya. Bodak. Oke, level destroy powerful monster. Ya. Polymerization. Oh. Spell active shield monster. Satu kartu kemudian kita ya, wih, Blue Ace Water Dragon, Blue Ace Ultimate Dragon. Damage 4500 loh, ngeri banget loh. Oke, tinggal the last card. Ceng metal. Kita langsung ke point. Oke, good. Itu caranya, bukan kayak tadi salah target musuh yang dikasih kan. Udah oke, level 110, level 1 chapter 10. Can summon monster the summon level 5 versus me, you must first tribute one monster. Untuk level 6 yang tadi kita harus ngorbanin satu monster. Enggak, kalau level 7 ke atas kita ngorbanin 2 monster. Berarti kalau main kartu ini harus siapin server mau apa kartu buat monster kecil itu buat dikorbanin. Life pointnya 100, kita punya 100. Oke, gue langsung aktifkan kartu. Oke, karena tiga ini bawah di belakang musuh ada kartu. Kita hilangkan. Oke.
udah nggak ada apa-apa, sekarang udah nggak bisa apa-apa, kita hilang kata magic di belakang, dan kita stop. Langsung, boom! Boom! Guys. Kosong. Oke. Okay. Good job, 10. Oke, okay, cuy, nanti kita bakal lanjut lagi ke misi berikutnya. Jadi masih ada 6 misi lagi untuk Jovis. Oke, okay. See you.